Mang. Saya penasaran ini. Ya pokoknya Mang ya. Ini proyek transportasi Sule akan menjadikan paradigma baru. Paradigma baru. Ini baru keren nih. Karena saya sudah survei, ternyata elektabilitas mobil ini mantep. Yakin? 10% kesalahannya. Elektabilitas. Ini mobil dilihat elektabilitasnya loh, luar biasa loh. Pokoknya nanti menjadi angkot yang kondusif. Waduh. Dan signifikan. Wow. Benar kan? Semua orang itu tidak akan salah terus, pasti ada benarnya. Ya. Hargai dia, punya ini, sesuatu. Nah, mobilnya mantep, Lek. Bisa masuklah. Tuh, 8-7 orang. Ini nilai historisnya tinggi emang ya? Tinggi banget ini. Ini pejabat-pejabat pernah pakai ini. Pernah pakai ini? Pernah. Down to earth, down to earth. Down to earth, sudah pasti. Iya. Mamang ini ngajak berantem, Mang. Murah. Masa mobil jenazah? Ya? Mang ini apa sih yang ada di pikiran Mamang ini apa? Ini amatnya nggak usah pakai jalur lagi. Buat langsung. Set. Bukan masalah nggak pakai jalur. Kan ini mau ngangkut masyarakat, kenyamanan, angkot ini biar nyaman. Kalau jenazah begini, Mak, ini siapa yang mau naik, Mang? Tinggal di AC ini, Mang. Tinggal pakai AC. Pakai AC, 5 PK. Iya, pakai AC sih, pakai AC. Cuman siapa yang mau naik kalau mobil jenazah begini? Lek, ini mah aman, Lek. Bajing luncat aja nggak mau akan merampok mobil ini, Mang. Ya, siapa yang mau ngerampok mobil jenazah? Mamang, itu mah nggak bakal kena macet, Mang, ya? Nggak bakal kena macet, ya? Nggak perlu jalur kayak busway, mahal itu. Jalur mah udah gring-gring-gring-gring. Nggak usah jalur. Murah, Lek. Nih. Nanti tulis, jauh dekat 2.000, udah. Tapi gua penasaran, Lek. Ini supirnya mana nih? Ada nggak supirnya? Enggak, ini udah gagal ini. Pokoknya saya pengen angkot yang desainnya bagus, bukan yang ini. Tinggal di chat aja. Di chat apa? Mang, bukan masalah di chat. Ini kan udah mobil jenazah, apanya yang mau di chat? Ayo, coba. Ini. Mo-nya di chat, jadi Bilja. Gak akan kelihatan. Bre, kalau di Indonesia ini gak ada hukum buat bunuh orang, apalagi Mamang sendiri, untung masih ada hukum. Emosi saya. Tenang. Sabar. Kali ini gue dukung Mamang. Ya. Bener kata si Mamang. Kalau mobil mau-nya dicet, ambulannya, lannya diilangin, jadi bil ja. Hah? Bil ambu. Bil ambu. Lu jangan manas-manasin, gue lagi emosi ini. Ya udahlah, kalau Sule nggak mau, ini nanti saya rekomendasi lagi yang lain. Ya udah, untung saya ini nggak. Tapi supir saya kagum nih, saya udah bawa nih supir. Tapi ini benar ya supir? Oh ya pasti atuh. Benar ya? Ini mah jam terbang mantep. Ini beda sama ini kan? Dia mah. Awas. Pokoknya mah konsentrasi tinggi sih. Dia mah. Aduh, ini kalau ada panah udah gua panah nih orang. Nggak pernah bener. Hidupnya tuh mau apa dia? Padahal mah gua nggak begitu-begitu amat kelakuannya. Berpengalaman. Bapak. Untung ada Bapak bisa meredam emosi saya. Profesional. Saya bisa ceria melihat Bapak. Aduh, untung. Ini Bapak memberikan sesuatu yang terbaik ini, Dre. Gua udah emosi banget, Dre. Pak, maaf, Pak, punten maaf. Bapak ngeces.